Pemirsa, meski harga gas LPG non-subsidi ukuran 12 kg dan 5,5 kg mengalami kenaikan harga, namun untuk stok gas dua jenis tersebut dinilai aman dan tersedia di pasaran. Hal ini dikarenakan rata-rata masyarakat Kuala Tungkal banyak menggunakan tabung gas ukuran 3 kg. Sejumlah pangkalan gas yang ada di kota Kuala Tungkal mengaku, meski harga gas non-subsidi bergejolak, namun untuk stok gas non-subsidi ukuran 12 kg dan 5,5 kg masih aman atau selalu tersedia di pangkalan gas, terkhusus di kota Kuala Tungkal. Animo masyarakat tidak begitu banyak terhadap gas non-subsidi ukuran 12 kg dan 5,5 kg, dikarenakan rata-rata masyarakat banyak menggunakan gas ukuran 3 kg. Salah satu pemilik pangkalan gas yang ada di kota Kuala Tungkal, Neti, mengatakan bahwa di pangkalan miliknya untuk stok berbagai gas baik gas non-subsidi dan subsidi masih dalam kategori aman atau stok gas selalu tersedia dengan baik. Ia mengatakan mendapat jatah gas 3 kg sebanyak 560 tabung gas dalam sebulan. Sedangkan untuk gas non-subsidi ukuran 12 kg dan 5,5 kg selalu tersedia dan jika pun habis tinggal diminta dari agen gas LPG yang ada di kota Kuala Tungkal. 3 kilo itu dilihat lah, kalau ada yang 2 kali ada yang 3 kali satu bulan, 560 tabung. 560 tabung ya? Masih ada yang membeli, kalau butuh kan tetap beli. Tetap beli ya? Soalnya juga nggak tinggi-tinggi amat sih. Iya. Hal senada juga diungkapkan Fauzi. Ia mengatakan stok gas subsidi ukuran 3 kg satu kali masuk di pangkalannya yakni sebanyak 280 tabung. Sedangkan untuk gas non-subsidi ukuran 12 kg dan 5,5 kg masih kosong atau tidak tersedia. Sebab pasca gas non-subsidi naik, pangkalan gas tempat ia bekerja belum menyetok gas non-subsidi dua jenis tersebut. Di 280 sekarang. 280 tabung ya, satu kali masuk ya. Iya. Itu habis langsung ya kalau untuk ini perputarannya. Habis. Kalau untuk kayak 12 kilo sama 5,5 kayak mana Bang stok kita sendiri? Ini agak sepi juga nih. Pasca naik ini belum ada pembelian baru lagi, Bang? Belum. Masih ini ya menunggu lagi ya. Iya. Biasanya kalau kayak 12 kilo sama 5,5 berapa kali masuk tuh Bang dalam sehari? Minggu dan seminggu. Boleh katakan tiap hari itu. Tiap hari masih ya. Ini tergantung modal kita lah. Kalau kita mau beli kan diantar sama orang itu. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.